Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi buat perjumpaan pada akhir Ramadan. Hari ini hari yang ke-27 dah. Semalam kita bila malam 27. Maka sama syukur pada Allah Subhanahu taala yang mana Allah taala panjang umur kita lagi, bagi berkat lagi dalam umur yang ni kita boleh boleh ibadat dengan Allah Subhanahu taala. Setengah tu khatam Al-Quran. Ada dua kali khatam, ada tiga kali khatam. Dan setengah tu buat sejuk semalam ni ada hape-hape nak khatam. Jadi semua ni keberkatan dalam kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Deh, sebaik-baik mana keberkatan Allah Ta'ala nak bagi ni, Allah lanjut ke umur, panjang umur. Mana semua kita ni, selagi mana kita duk guna kehidupan ni, mana Allah Ta'ala ada jaga umur kita, perut umur kita ni. Lepas tu boleh perhamba diri pada Allah Ta'ala, boleh ibadat. Mana keberkatan, deh, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu banyak-banyak lagi lah, banyak saudara kita lagi yang mana duk ada keuzureh, hok sakit, hok uzur, tak boleh puasa. Kita doa lah kepada Allah supaya ada lagi bulan yang mulia baki lagi ni, 2-3 hari, supaya Allah Subhanahu Taala bagi kesihatan cepat mungkin untuk masih lagi ibadat. Bagi orang duk tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar, Lailatul Qad ni, jangan berasa kata putus asa lah. Kita bila dah ya lima malam hak Nabi suruh cari. Dari 21, 23, 25, 27, 29. Dah so lagi. Tapi hak tu hak kita bila jak tengok anak bulan tu, kita bila hari ni hari 27 malam 28. Tapi di sisi Allah Taala tu tak boleh tahu, faham tak? Kita tak boleh tahu apabila kita silap tengok anak bulan tu jadi silap hari lah. Ha, misal kata hari Jumaat ni kenapa nak ulai, mana puasa 29 hari. Jadi nak ugi kita ni bersungguh lagi lah, sebab amalan kita tak ugi dalam bulan puasa ni. 70 kali ganda tu tak jalan terus. Lepas tu hak sunat tu jadi fardu, amalan kebaikan. Memanglah Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita semua ni. Butuhlah bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kesihatan lagi. Sebab tu hari ni buat pre-pone sikit, buat perjumpaan eh, kita tak panggil pre-pone. Marah demo pula ada pre-pone dalam musim hak mana buat kerik sekarang ni. Apalah kita buat perjumpaan dengan live. Allah Ta'ala bagi kemudahan eh, kita gunalah boleh buat perjumpaan eh. Jadi nak kecepatnya mana akhir ni gapo kita balasai lah, tunggu balasai kita ni. Sebenarnya ada riwayat hadis kata setiap hari Allah Ta'ala nak bebas ruh daripada api neraka sejuta sehari daripada awal Ramadan. 1, 2, 3 sejuta ruh sehari. Lepas tu hari akhir semua yang duduk bebas berapa juta tu, kalau 20 hari 20 juta, 29 hari 29 juta, 30 juta pula hari yang terakhir. Janji Allah untuk nak bebaskan untuk ini umat saja. Lepas tu beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Aidilfitri. Mana hari kita duk tunggu-tunggulah. Sebenar kalau kira sahabat ke, kita duk suka boleh-boleh. Ada orang nak tanya saya, berapa hari ke hai nak puasa? Yang lera ikiwan cak raya. Kita pun suka dengan hati kita. Kita hanya kita tak tanya ya. Tapi sebenarnya dalam hati gitu, berapa hari nak raya? Ni kelemahan kita. Kalau orang-orang dulu lah, orang-orang yang beriman lah, kalau kita lojok ke jauh lagi para-para sahabat, apabila nak habis bulan puasa ni, mereka menangis lah. Risau dia, menangis. Kalau orang tanya kenapa menangis, bulan ke apa ni nak habis dah, tak tahu aku nak ada ke dah. Ni nak ada pula lepas pada ni, nak ada ke dah lagi. Allah Ta'ala apa ke dah lagi, bulan maghfirah, bulan ke apa ni, bulan gana-gana ni.
nak tinggal. Ha, sebab mereka itu cik boleh kandak hajat dia ni nak wis bulat hidup dia ni duduk lain bulan ni seumur nak macam ni suasana, tapi tak ada lah. Setahun sekali bagi ini umat untuk Ramadan Mubarak deh. Sebab tu kita rasa mujur lagi lah Allah Ta'ala pilih kita guna kita lagi ni, makna belum buat lagi amal eh, belum buat lagi. Tapi ada satu hari untuk hari raya ni, hari tu hari apa ni, mana top 10 lah, hari top 10 balas se round 1. Hari tu ada malaikat turun juga, riwayat hadis bukan sekadar malai lah tu kadar juga, hari raya bersama malaikat daripada langit turun juga untuk salam kepada orang-orang yang puasa, orang-orang yang puasa hingga akhir bulan. Lepas tu royak berita baik, Allah Ta'ala juga tanya, wak tanya para-para malaikat, apa yang aku patut bagi kepada orang-orang kerja ini, orang-orang yang lepas uji ye. Malaikat tanya, apa dia uji ye? Yang mereka puasa, mereka ibadat, setengah tu terawih, semaya sunat, wacu kru, banyak. Ini hari balas ye. Hingga kata apabila manusia ni, kita orang puasa ni tubik hari raya tu, untuk menuju kepada Aidgah, tempat yang semaya lah. Ha, kata zaman Rasulullah kat tengah padai kat tubik tempat kita ni, masjid besar-besar, dalam masjid. Spek tak teluh tu, kat padai kat mana, boleh belakang lah. Tengok keadaan air tepat. Masjid ada spek, buat kat padai kat luar. Nih, kawasan yang membesar masjid tu, dalam masjid pun tak ada apa. Hari tu di iklan. Nih, bagai bersurai lah orang-orang yang dimaghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lagi. Sebab tu hari ni kita jaga lagi ibadat kita, puasa kita, jangan rasa dengan baba duk oiak ate 27. Apa dah 27 kita ni tak ada kena gapo dah. Boleh dah 1000 bulan kita. Dak. Jangan lupalah lebih-lebih lagi deh. Lebih lagi kita ni banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Ya bukan umat ni, ya bukan duk di Ramadan saja. Sebab tu saya dek kecek semua kata kelebihan kita bukan sebab Ramadan. Kelebihan kita bukan sebab Lailatul Qadar. Kelebihan kita ni jadi umat. Umat tak katuk lagi, kita tak mati. Ramadan ada sebulan, ada 30 hari ya, setahun. Lailatul Qadar ada semalam Mei ya, dalam 360 hari ni. Tapi umat jauh daripada celak mata apa pejam mata, kita adalah umat. Harga umat ni mahal. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk ini umat saja, siapa dia belajar menututi ilmu agama. Ni sebab tu nak ada majlis agama, muzakarah, tazkirah agama ni. Sakut pangan agama kena ikat teh. Apa apabila ada takrar, takarrara. Takarrara. Mana ulai-ulai tetek agama ni. Bicara tetek agama, ada dua orang duk bicara. Bukan takrar bahasa Melayu tu. Berbincang apa ni, bahah balah. Hak mana asbab Allah Taala tarikkan hari malam Lailatul Qadar yang tertentu, bukan balah berbahas. Mana takrar ni, takrara ulai alik, mana muzakarah bicara bab agama. Saatan. Satu ketika orang belajar agama, dengar agama, muzakarah agama, bicara agama, takrar agama ni satu ketika. Saatan ni bahasa Arab. Kalau Melayu kita ke 20 minit ataupun 45 minit. Ada ulama kata 20 minit saatan. Semasa satu ketika. Belajar agama, muzakarah agama. Harga dia. Dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Nak kelebihan kita. Sebab tu, Tok Sewi lepas berilah. Yang kata 21 lepas dah, 23 lepas dah. Dengar baik-baik. Kita umat bersama dengan kita ni fadilat berterusan. Berterusan fadilat dengan kita. Siapa belajar agama satu ketika. Takrar agama. Ngaji agama. Belajar agama ni. Satu ketika. Lebih baik daripada ibadat depe Hajaratul Aswad malam Lailatul Qadar. Tengok. Kelebihan Lailatul Qadar kita bubuk. Kita bubuk Lailatul Qadar, kita jaga memelah Nabi suruh cari, kita usah. Tapi ni hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang belajar agama ni kena belajar. Zakarah takrar agama. Bicara tanya. Semasa satu ketika buat agama lebih baik daripada ibadat berdiri semaya depan Hajaratul Aswad. Batu hitam. Namun depan Baitullah lah. Bila? Bukan malam biasa lah.
Lailatul Qadar. Malam biasa ada riwayat hadis siapa ibadat berdiri semayang di Kaabah, di Baitullah ni, 100,000 pahala. Sahih riwayat. Ai fuk kita ni, harga ni ni bukan untuk bulan Ramadan. Harga ni bukan untuk bulan puasa. Harga ni untuk umat. Ni kelima umat. Saya dah bincang sama umat. Khairu ummah. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Ni umat satu umat ni yo. Kelebihan ni Allah bagi kepada ini umat. Tak kira siapa. Bawa diri dia kepada muzakarah agama. Bawa diri dia kepada takrar agama. Bawa diri dia kepada belajar agama. Dalam bulan Ramadan ada majlis agama-agama. Mana apa-apa kita nak buat. Kita belajar, kita dengar. Niat nak belajar, tolap. Itu ganjaran dia. Tanya, soal, jawab, tetik agama. Itu majlis agama. Mana ustaz-ustaz kita nak buat. Ni saya sebagai mari muzakarah. Buat fadilah. Buat bicengek untuk kita semangat. Semangat. Tetap boleh puasa ni. Tengah ada kali baca dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Tengah ada main handphone, smartphone ni pun. Ada faedah juga nak bos itu. Ya? We ada faedah. Sebab saya duk muzakarah, duk bicara dengan sain-sain ataupun panggil FC, duk peminat-peminat. Tak kenal pun ada telefon mari. Tapi ada jumpa. Temulana, terima kasih. Mujulah boleh kenal. Mujul boleh jumpa. Dia duduk main. Hak baru lepas baru ni, pergi jumpa Ritan ni. Nak kata ni, ni kelebihan kita buat muzakarah ni. Ada saing, ya, chair tu big kata, saya nak pergi buka puasa Ritan ni lah. Lepas tu ada live. Ada kecek sikit. Dia duduk macam wak lain tu. Duduk dengar, duduk biasa tengok dalam live, duduk tengok dalam apa ni, YouTube lah. Pasal nak jumpa. Sebab dia ni royak tu, dia kehidupan dia royak sikit lah. Saya tu saya jawab mana, takut jadi kubuk ke. Dia royak tu, alhamdulillah lah. Dia ni dulu, ibu bapa biasa titik air mata. Dia biasa degil. Dia biasa tak kerti dengar. Lepas tu dia tak suka dengar-dengar apa ni. Dengar-dengar ceramah agama ni tak suka dengar. Tak supa ya tu kecek, tak supa belakang ni. Takut jadi silap bawa. Dia tak padu ke agama. Gitu dia duduk. Dia orang belajar, orang mengaji. Tapi dia tak minat dengar-dengar agama ni. Lepas satu kali dia kata dia, cerita dia ni saya rasa serah juga. Dia kata dia terlitah lah duduk main telefon ni. Terlitah dalam klip, satu klip bayangnya saya bak tetap ibu bapa ni. Dia pun perhati dengar. Tawajuh dengar Acik Habib berasa. Situ berasa kesilapan dia salah dengan ibu bapa. Dia berasa buat ibu bapa titik mata. Berasa lari, ibu bapa berasa hambat. Dia kata dia berasa duduk minta duit. Orang tak klik rumah, duit tak ada. Minta ngagu, minta ngagapa. Sedihlah dia. Tapi apabila dia tengok dalam Facebook, dalam gapa ni, dia sesah. Dia mula bikin diri, mula klik jumpa dengan ibu bapa dia, minta maaf. Hari ni alhamdulillah dia dengar kata saya nak pergi di satu tempat tu. Ya pergi. Lakah cawak. Mari dia kata nak jumpa aturan sungguh. Tak biasa tengok, tak biasa jumpa. Alhamdulillah. Hari ni nak ayat kata perubahan dalam ni pun ada juga. Dan banyak satu keluarga di satu cawak lagi. Serta anak dia, keluarga bini dia. Ayat kata mana kita tak minat agama. Keluarga kita pun semaya pun tak begitu-gitulah, tak padu. Tak, kalau kira tak panggil semaya lah. Dia semaya tak cukup ni. Tapi alhamdulillah dia kata dengan babo-babo, saya juga banyaklah dalam ni. Sebab tu saya kata belajar agama jugalah dalam ni fikirnya. Lebih lagi kada es suasana sekarang ni. Hak saya nak kata satu ketika belajar agama ni lebih baik pada berdiri depan Hajatul Aswad. Malam Lailatul Qadar. Berdiri saja malam biasa tu 100,000 pahala. Malam Lailatul Qadar 100,000 dengan 1,000 bulan kau tengok. 100,000 pahala gekung dengan 1,000 bulan dok ibadat. Bagi kita nak terpeluai pada kita semua untuk belajar deh. Takut pau lagi kita dok boleh Ramadan lagi ni. Kita boleh dengar muzakarah agama deh babo-babo setengah tu dok buat tiap hari. Deh, hak kita tahu dah tak apalah kita dengar orang lain tak tahu lagi. Hak kita tahu kita royak pada orang tak tahu. Gitulah muzakarah kita hari ni lebih lagi. Kita dok lek akhir 27 Ramadan. Tu apa rusin lek 30 ada 2 3 hari lagi nak sambut apa ni Aidil Fitri. Di iklan di situ juga bagi orang puasa, bagi orang yang cuci ni maghfirah keampunan, mana bersih lah. Fitri ni fitrah ni mana semula jadi lah, bersih. Hari tu bersih belaka bagi siapa ni? Bagi orang-orang yang jaga puasa saja.
Orang tak puasa tak masuk. Dan sebab tu kita syukur pada Allah yang mana Allah pilih kita duduk dalam Ramadan Mubarak boleh jaga puasa. Kalau saya ayat awal tadi orang boleh baca boleh sembahyang tarawih tiap malam. Sengah imam-imam hafiz kita yang di depan duduk ni. Boleh khatam boleh tarawih penuh-penuh 20 rakaat, setengah baca sejuf. Mana boleh bawa makmum belakang dia antara sembahyang tu boleh bawa. Ada riwayat hadis siapa dia jadi imam. Siapa dia jadi imam bawa makmum tenih. Ni sebab syurga tanpa hisap juga. Imam yang metenihkan jiwa makmum senang hati suka siapa-siapa nak sembahyang dengan dia. Banyaklah pelajar-pelajar kita, ustaz-ustaz, para hafiz yang mana dalam sekarang, dalam suasana kita tahun ni ni. Biasa tahun lepas kita semaya di masjid tetap. Tahun ni alhamdulillah boleh tukar kampung, boleh tukar rumah. Tempat-tempat waris gitulah duk semaya tu. Tempat sain duk semaya tak berapa ramai orang lah. Mana turuk kada air sekarang lah ni. Tak boleh semaya ramai. Masya Allah. Boleh jaga juga hafiz ni keberkatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua. Lagi ada masa pada kita ni masa yang berkat untuk nak sambut fitrat. Aidil Fitri. Hari raya yang mana hari yang bersih lah, hari top 10, hari balasai pada para orang yang puasa. Butunglah nasib baik. Lepas tu kita doa lagi lah kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita, mana lelaki uzur eh, minta sembuh secepat mungkin. Ataupun saya sebut semua kalau ada lagi, ada mana hak tak dapat taufik lagi untuk puasa, dia lagi kita taubat istighfar. Dah baik diri kita mula puasa kita. Ataupun lepas dah kita silap, kita nanti qada. Kita qada lepas hari ni boleh lagi kita bila. Hari ni mula. Selagi mana kita ada nyawa ada nafas, permulaan kita ni boleh mula semua. Walaupun kita buat baik, sebab saya dekat kecek rasa kata baik dah. Setiap hari dekat niat semua kata hari ni aku mula buat baik. Hari ni aku mula bersungguh. Hal lepas dah tak ada bila, tak ada hitung. Ada kira tu aku buat puasa dah, aku ibadat, aku baca Quran dah, hari ni aku nak mula. Nah, orang beriman ni setiap hari wani ke kan remton. Tuk krang ti duang atit khun. Tuk wan เรา จะ ต้อง niat mai. Baru iman semua, baru niat semua wani le. Chan จะ เริ่ม ทํา ความ ดี. Wani le, chan จะ เริ่ม เรียน ศาสนา. Wani le, chan จะ เริ่ม ปฏิบัติ kamsah ku Allah leka sunnah kata Nabi. Walaupun hal padah kita habis 30 juz, walaupun kita khatam Al-Quran, walaupun kita semaya 20 rakaat tarawih, walaupun kita sedekah boleh puasa dak, hal lepas tu lepas hawalah bagi pada Allah. Hari ni remton siapa saja sama telah hak wak hak tak ada wak mula langsung. Ulama kata hak kita orang siapa sajalah yang pendengar hak wak baik dah pun jangan duk bila kebaikan kita buat lepas gi, buat lepas gi kerana Allah. Bikin nak betul sokmo, nak mula sokmo. Di segi iman aku nak mula iman aku, nak mula usaha iman. Di segi ilmu aku nak mula mengaji, nak tambah ilmu. Aku tak reti gapo, aku tak tahu gapo. Ibadat aku nak mula bertambah ibadat hari ni, aku nak mula hari ni. Apakah lagi bagi orang yang tak mula rasa ni, adik-adik, sayang-sayang ibu bapa saya, okey. Umat Muhammad, adik-adik saya semua. Mulalah. Mulalah kita. Okey. Saya baca hadis semua innamal a'malu bil khawatim. Amale bila akhir. Di akhir Ramadan ni Allah Taala nak bebas pintu syurga duk buka lagi, pintu neraka tutup lagi. Pintu neraka tutup, pintu syurga masih buka. Lebih lagi setiap hari 3 kali Allah perintah pada malaikat, 3 kali sehari. Wahai manusia, ataupun kitab daripada Allah, mana hamba aku? Hari ni nak minta apa? Nak minta taubat, nak minta dunia apa Allah Ta'ala bagi? Ke dunia air tu lah. Kalau sebut dunia ni, jadi kena tafsir banyak. Mana pacai, keperluan hidup kita. Kita hidup dunia, kita kena pakai, kena guna. Pakai air, makan ni, kenderaan, tempat duduk ni, apa panggil pacai? Minta orang ni boleh. Mana hamba aku yang nak minta? 3 kali sehari. Hamba amanah malaikat Allah mari minta panggilan daripada buat kita semua. Sebab tu deh, ada okat lagi, ada okat lagi. Akhirlah ni, mintalah bersungguh Allah Taala taubat, istighfar, keampunan. Dunia pun kita nak apa? Orang berniaga, minta wit terakik jaya.
Ya Allah, penegak aku we maju. Minta dengan Allah. Tak ada tangis semaya. Deh, istighfar, taubat. Apa minta apa dengan Allah? Akik tangis minta, ya Allah, aku dah buat bisnes ni. Bagi bisnes aku halal. Bagi bisnes aku selamat. Aku dah buat kebun, selamatkan kebun aku. Aku dah buat buka kedai, kedai aku jaya. Dunia akhirat, minta. Nabi suruh minta ke dunia airport, Allah Ta'ala nak dengar, Allah Ta'ala nak bagi. Deh, sebab tu akhir ni lebih-lebih lagi minta hidayah, minta keampunan, maghfirah, minta kasih Allah. Deh, tambah lagi minta istiqomah kita. Semua ni, kita ni masuk dalam saya duduk ayat seumur juga, kata Allah Ta'ala kasih dah lah kita ni. Allah Ta'ala pilih kita di manusia, pilih kita di umat Nabi, pilih kata kita orang beriman. Lepas tu, pilih kita pula dia boleh puasa tahun ni. Dia boleh puasa tahun ni. Ni agama. Sebab tu deh nikmat ni saya dok kecek nak masuk hati semua. Kita satu-satu nikmat ni kita tak leh tahu harga dia. Bila kita tahu, apabila benda tu telah hilang daripada kita. Sing-sing neng rau cak rua man mika koto mea sing-sing nan dai hai pai cak rau sing-sing nan dai lut mu rau pai sing-sing nan dai khat hai pai bau tahu nikmat selagi mana ada dengan kita, kita tak tahu. Saya besok pengalaman besok jalan kaki di Padang Pasir masa keluar setahun jalan kawasan di Pakistan lah, tak lesai kita duduk tempat mewah rumah kita ni air mewah dan ngena air tapi tak lesai ni namika. Tapi kita meru raka kong nam prawa. Kita duduk dalam suasana nam eh. Kita duduk dalam tempat kita. Nam tali, nam klong. Ya. Nam bo, nam badan. Nam fun kong mi. Tapi kek tali say ni. Ya bawa, ya put teng nam fun lei. Nam bo kong mi. Kut mai je nam. Fun tuk ben pi, pi la krang kong mi tuk. Pi la krang. Aja je. Patu. Air tak ada. Ah, tu susah dah lah. Air tak ada. Oi kampung kata yang ngenak lah. Air sipil. Hak tahun lepas ni hujan lah kubel ni. Oi kampung buat pergi air tempat kita. Mari we minum gitu ya. Jangan buat ngenak lah. Saya biasa pergi minum. Pergi cebok air tempat lah kubel tu. Sebab raka kong nah. Baru tahu. Duduk rumah kita. Kita tak usah kata minum. Mani basuh muka. Kita tak basuh air tu. Kubah pun minum air tu. Hema pun minum air tu. Lihat kubah tempat enam kang tu. Keruh pak. Tak boleh say. Air sekubah tu taruh. Hak bila hujan. Kena cebok kokoh. Takut keruh. Haa. Peng ru raka kong nama nama mi. Kita duduk lah suasana air tak ada. Ru raka nak banding ni. Hai aku ngena air. Baru tahu ni mak air. Tak mandi tak ada. Yak dah mandi tak mandi. Sebab air nak minum tak ada. Kena minum air enam kang tu. Air lah kubah. Hak kubah duk minum ke apa. Kubah tu orang lihat ni. Kita mari lihat ni. Kek aku keruh. Ambil minum. Ru raka kong nam hari tu. Jalik telisai. Hari ni nak ayat atas raka amal. Raka umat. Raka fadilat. Raka iman. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Umat ni lebih hega apa. Bulan Ramadan nikmat ke apa. Ha, ni apabila. Lepas dengan kita. Habis lah. Jadi siptau habis. Sunat di fardu habis. Mafirah habis. Ha. Tapi kita tak nampak lagi. Nampak bila akhirat ni. Bak ime amal, bak gapa ni akhirat. Pejam mata celek sekali lagi hari tu nampak. Tidaklah tak payah lah. Ya Rabbana. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinu. Ya Rab. Kami dengar, kami nampak, kami yakin lah. Hatta kami gelik. Sebab nampak dah. Hari tu nak buat gapa tak boleh. Rumah saya kenpai. Sebab tu hari ni kebaikan yang ada pada kita. Neh, peluklah. Sehat ada, belajarlah agama. Neh. Fadilat Ramadan, gunalah. Apa, ibu bapa kita ada lagi. Tu nikmat-nikmat. Tengok muka ibu bapa, boleh pahala. Tengoklah, zerahlah dia. Ni Ramadan nak, apa ni? Aidil Fitri nak sapa raya, suasana rumah kita zerah raya. Tak apa dah. Sebenarnya ibu bapa ni semua. Siapa tengok muka ibu bapa ni dengan kasih saya, pahala haji umrah dah. Ah, orang yang jauh ke luar negeri, tangcang wat, raya nak kelip belaka, jangan lupa ibu bapa. Nikmat, siapa yang ada.
hari mana sepupu saya ni ayah tak ada. Tapi tak apa, masa budak lagi tak ada buat silap gapo dengan dia, masa tak balik lagi. Tapi hari ni ingat, jadi cinta-cinta kata, kalau ada aku nak buat sekali, tapi mensai salah. Memi oka dah. Dah ruhun ka. Nak oyak pada adik-adik, saing-saing, adik-adik saya semua. Siapa ada kebaikan, miliklah. Siapa ada ibu, buat baik cepat mungkin. Siapa ada ayah, kira bicara dengan ayah. Siapa ada saing, buat baik dengan saing. Apabila saing pergi putus, pergi tinggal kita, pergi putus dengan kita, sesah nak buat gapo tak leh. Apabila ibu bapa berpisah dengan kita, sesah nak buat gapo tak leh. Keluarga duduk dengan kasih saya. Kasih saya lah dengan keluarga, dengan anak. Anak taat lah. Ibu bapa supaya tu, selagi mana anak kita dah buah sikit sebanyak, terbiah lah, belah lah, kecek baik lah, kasih saya dengan anak. Dia tak ada, boleh panggil second care. Bila dia kita ada, ingat Allah, anak aku hari tu kalau kuat baik sikit pun, kalau ku maaf pun, sama remedai. Dengan keluarga, dengan isteri suami, dengan kekasih, jagalah. Jagalah tekuh ada ni. Belum lagi siapa masa apabila hari tu hari tak ada. Hari tak ada. Ya, mana saya rakyat kata, rumah saya, mesai bila. Setiap perkara benda kita nak berasa ada kemahal bila apabila tuk tak kat cak rau pai, man hai pai cak tua rau, man kat pai, man hai pai. Terpecah, berpisah. Sebab saya banding dengan air tadi, air dia tak ada. Air buat apa tak boleh, kena sobat. Tak apalah, boleh kita hijrah lagi pada tempat lain. Saya boleh kelik mari, ha, boleh jumpa air sebenarnya. Tapi boleh rasa nikmat, boleh tahu harga. Hari ini nak rayak pada saya-saya, umat adik-adik saya semua. Nikmat Ramadan ada lagi dengan kita. Nikmat sehat ada lagi dengan kita. Ibu bapa ada lagi dengan kita. Adik-beradik ada lagi dengan kita. Kekasih masih ada lagi dengan kita. Jaga kecik peng dengan ibu bapa. Jaga kecik peng dengan saya. Jaga kecik peng dengan saudara. Jaga ibadat bulan Ramadan. Ni raya nak sampai beberapa hari depan kita. Hubunglah silaturahmi sekadar boleh buat lah. Posot semaya tu bunyi khabar kata dibukakan. Ada kampung ke kampung boleh buat di balasoh, di rumah mana, di madrasah, di sekolah, di masjid. Mengikutlah hak boleh buat tu. Mari saya pergi di semalam lagi di jalan, Tok Imel dia buat tempat lah. Clear tempat dia ni. Buat duduk sengih-sengih. Duduk jauh-jauh. Untuk jagalah. Hak boleh buat. Kita buat dengan we kena cara, tak ada apa. Kita dah sebulan boleh puasa ni pun kita dah turut dah cara terawih, cara apa kita buat lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kemudahan pada kita lagi. Ini satu ujian bagi kita. Jangan kata kot-kot ni lah, jangan duk letih apa lah. Bagi sekadar kita dulu, alhamdulillah lah. Saya dah kecil sama kata Allah akan buka, Allah akan buka we kita. Dengan kita jaga tertik-tertik, dia jaga hati saudara. Sebenarnya yang masalah semua berlaku kesusahan ni ujian daripada Allah mengikut amalan kita. Allah Ta'ala marah, panggil dosa lah. Kecik betul-betul kata, dengan dosa kita. Dosa yang besar kan apa? Dosa kota takluk, dosa balah, dosa pecah belah. Dosa caci-mencaci. Ya pucuk besar-besar, saya ada kecik 4-5 karuh. Kata Allah Ta'ala tak terima lah tu kadai. Cabut syirik sah deh. 4 karuh saya nak sebut. Orang mabuk, orang putus bunga adik-beradik, orang dirakau pada ibu bapa, orang beci pada saudara muslim. Pak gulungan ni dosa besar ni. Siapa kata Lailatul Qadar? Lailatul Qadar Allah Ta'ala tak terima. Lepas tu pucuk Allah Ta'ala buat penyakit ataupun sebut sikit lagi dah, malah tak ada lah hari ni. Lah ni alhamdulillah tempat kita Allah proseskan. Semua musibat, ujian, kesusahan dengan sebab dosa. Dosa manusia. Musibat dia mari, ujian yang berat-berat dia turun tempat orang berdosa. Lepas tempat kita dosa ke apa? Kita rasa sepuluh kita tak ada duk bunuh orang, kita tak ada duk apa ni, minum benda mabuk, zina apa tak ada. Ni yang kita mengkam tiga kara saya rakyat kata putuh. Kadang-kadang ibu bapa rasa hati. Budak Wairun hari ni berapa persen ibu bapa titik mata? Ani wairung-wairung hendak jumpa dengan saya dok ayat atau Maulana mujulah. Dulu saya lari, saya lawan dengan ibu bapa. Titik mata hari. Hari ini saya klik kucuk kaki. Ha. Kembalilah kepada amalan kebaikan, kembali. Lepas tu hendak beci saudara ni banyak benar. Sebab tu hak saya ayat kata semua ni ujian-ujian ni Allah Taala akan selesaikan kebaikan. Pada bulan Ramadan ni.
kemah ibadat kita deh. Cuci hati dengan saudara, lepas tu raya ni boleh buat kau dan mana kita boleh buat. Belahlah saya sebenarnya kita hari-hari maaf kau orang ibu bapa hari-hari, tapi kita buat suasana ni perlu pada kita okat boleh pos apa ni, hari raya ni dengan ibu bapa deh. Jangan lupa ibu bapa. Lepas tu satu lagi hak dosa, hak azab Allah Ta'ala turun, menurunkan azab di kampung tempat mana tak padu kepada anak yatim, tak peduli, bahkan masuklah zalim lah. Lepas dia duduk susah ha, ni ambil padu anak yatim, belok anak yatim, tanya khabar atik raya-raya ni. Hai, sedih sekali duduk tengok babo-babo duduk pergi ziarah di sini pun, di lala kita pun nayuk kita bukan untuk boleh puasa raya aja dia buat. Tiap tahun ada buat pipa ni ataupun buat padu pada anak yatim ni. Ni satu kebaikan untuk nak selesai masalah. Mesejukkan hati-hati mereka ini. Menyenangkan, mesenangkan hati-hati anak-anak yatim ni. Hai, mana tahu doa mereka. Mana tahu senang hati mereka tu sebab Allah Ta'ala selesai segala masalah kita. Hak duk terlekat-terlekat kita ni. Saya biasa royak semua kata azab waktu saya tak tangguh, azab yang buat zalim pada ibu bapa, buat nyanyi pada anak yatim, biarkan anak yatim. Dan balas Allah Ta'ala tak tangguh juga, tak hati bagi syurga, tak hati di akhirat. Allah akan selesai dia balas atas dunia ni, orang yang taat pada ibu bapa, ciwit rung, dia panggil berkat orang ni. Dan orang yang belum anak yatim. Raya ni, saya kecil ni nak sambut raya ni. Nak sambut raya kita ni, boleh kereh kita dengan ibu bapa, duduk kapung, duduk tanjang wat, duduk mana. Klik jumpa ibu bapa deh. Lepas tu ambil padu anak-anak yatim dalam kampung. Orang mana kita tahulah kuasa kita sekat mana kita boleh ke. Tak pasti kita sekadar jire-jire, sekadar adik-beradik, orang jadi pemerintah, orang jadi pemimpin ni tengok takluk yang luas sikit. Ambil padulah. Deh, dua karok saya nak share. Untuk diri saya sendiri dengan ibu bapa. Jaga hati Ramadan Mubarak, Raya Aidilfitri. Ane wala arahi he. Tengah-tengah dok datang hari ni. Wui jadi berkat oleh kehidupan kita. Wui labo. Wui jadi hari raya yang nak jumpa kita ni. Wui kita bersih hati dengan ibu bapa. Wui kita boleh bagi menyenangkan hati kepada orang katsun, orang susah, anak yatim, dia fakir miskin. Kadang kita tengok ke, setengah tu keluarga duk tengok. Orang-orang lain pakai baju raya, pakai baju baru belakang. Dan setengah budak ni apa ya? Ya pesen dia, ya nak cu. Boleh hak dia tegak yang kan selipar yang bawa tangih. Nak wei orang tengok ni selipar raya hak mak beli bagi keluarga hak tak ada tegak. Kata duk tangih tengok kaki tu pun bekas cocok dengan besi dawal. Hak ni cabut sebelah, hak ni selipar tepek dengan gas. Allah, duk tengok selipar kaki. Kawan ni hak pasal selipar baru duk kaki tu sedah. Hak raya tu duk tangih nak hati pakai raya, duk tangih ni. Ha ni hak mak beli, ayah beli. Bagi keluarga yang ada sikit, yang tak ada kot, tengok kaki lah. Sedih. Pakai ye pula. Dan baju yang tak lepas, Maria jahit. Tak apalah. Boleh pakai, syukur. Bagi orang yang mencukupi, terik anak dengan cara tu. Tapi hari ni deh, dunia sekarang ni deh. Mana Allah Ta'ala bagi kemudahan. Deh ambil padu, kira cara pada fakir miskin. Ni sambut teraya, sambut teraya kita ni. Bukan kata sekadar demo tu duk fikir ada waktu pak. Saya pun lepas budak pelajar klik hari ni, klik tolong ibu bapa waktu pak. Tak apalah waktu nak makan tupak, suasana rumah kita makan tupak. Tapi hak saya fikir kata siap pergi raya ni dengan ibu bapa cuci hati, dengan saudara cuci hati. Hak ni saya kecek siap pergi. Dah pakai ye. Ambil padu atik, tanya khabar atik deh saudara kita. Ya ada. Bukan kata semua. Kadang-kadang kalau kita tak padu kita tu ada ke dunia learning, oh tak boleh hadi, boleh hadi. Kalau kita jalan sikit ya dalam suasana kita, jalan dalam masyarakat kita, jalan we jalan jumpa dengan umat. Ada. Okey, tak ada pakai. Ada orang tak ada pakai ye. Mungkin tak ada langsung nak saling tak boleh ada. Ada orang tidur rumah. Mana tak ada bilik, sekeluarga, anak, isteri. Semua dah itu. Ada
Orang yang tak ada tandas, tak ada jambai. Waktu malam kena pakai pelito pecek di luar. Ada rumah orang tak ada tandas. Ada rumah orang bilik tak ada, bilik tidur tak ada, dapur rumah yang 4 segi, ada dapur situ, tidur situ, ada. Dan kita duduk lagi hidup personal ni, kita tak apa ana deh. Kalau kita jalan we masa dengan umat, kita boleh tengok, boleh jumpa macam-macam masyarakat. Dan sebab tu Allah Taala bagi kemudahan. Alhamdulillah lah. Syukur pada Allah. Tapi kita kena kira hati raya ni kan. Raya ni kita mana, au cai kau masai cai rau. Tanya selera, tanya hati kita lah. Anak kita nak pergi pakai baju baru, anak kita nak pergi pakai selipar baru, anak kita nak pergi comel deh. Macam mana selera kita? Selera kita lagi. Sebab besar perkara ini. Siapa menyenangkan? Hati-hati orang yang susah ni lah doa. Tak kena minta dengan siapa. Dari setengah kita tu minta molek ada juga. Dari ribu ayat. Suruh minta doa dengan orang-orang soleh. Orang-orang baik. Deh. Kita rasa kata diri kita dia lebih baik. Boleh minta lah tu. Eh, berasa. Cuma sifat perasaan tu lebih baik pada kita. Doa kita ustaz. Doa saya katik babo. Doa saya katik. Cuma. Kau tu minta. Dari kita pergi minta tu ya belum tentu lagi. Saya begitu juga kadang-kadang orang minta ya insya-Allah. Kadang-kadang insya-Allah. Amin. Begitu kan? Amin. Mari sebut Tapi kalau dengan perbuatan Allah. Ya marilah hati. Ha ni hak tinggi besar. Ibu bapa serupa dengan anak, marilah hati doa tu. Tok guru dengan anak murid marilah hati. Lepas tu kita orang susah. Tok guru saya ada ayat kisah. Ya pimpin orang sesat jalan. Mula-mula ya pergi Mekah. Jumpa orang tua sore dia teriak kata ya pia ingat tempat ya situ-situ ya kata cari rumah tak jumpa ya balik ke orang biasa pergi Mekah ni orang tua tahulah ya temulah cari bilik tak jumpa cari tempat duduk kemah tak jumpa ya sesat jalan orang tua nak macam mana pak orang habis ambil padu kat orang nampak tanya bisa boleh kecek ni kena mau nak klik tak alih tempat ingat ada nama ingat ada tempat ya ingat sebut pipeng. Tak tahu berapa jok pagi siapa gelak orang tua ni susah hati. Tu orang panggil orang susah hati. Siapa lagi Allah yang boleh tolong ni? Doa dengan Allah. Tak ada nak kecek tak anda. Hak ni Arab, hak ni Urdu, hak ni gapo. Hai nak kecek gapo? Bayak ke Allah nak panggil siapa? Hak ni pusing hitam, hak ni pusing mata hijau ni orang berjuta nak pergi gatung dengan siapa? Ni orang panggil orang memi tipai. Tak ada orang nak tupai siapa dah. Allah Taala hantar ni. Tuk guru saya pergi tanya. Itu sengaja Allah. Pipeng dia pergi siapa? Ni rumah. Yalah dah. Orang ni, orang tua ni. Dia kata tengok muka dia ni. Supaya dengan Allah. Dia baca tu. Baik air muka sepupu hati. Ya, weh. Lah, beta. Dia panggil anakku. Minta lah. Allah Ta'ala pilih mu ni. Buat haji tiap tahun. Doa sepatah tu. Ya tu baik mulut. Bawa lah. Mu, Allah Ta'ala pilih mu. Buat haji setiap tahun. Dia kata jok hari tu. Sampai hari ni. Kena pilih tekek haji. Tekek tu. Bawa dia pergi haji. Berapa puluh tahun dah cerita ni royak pada saya. Kat lima Allah lah apa. Tiap tahun. Allah Ta'ala bawa. Ni seorang tua. Orang yang susah. Orang yang hati susah dah sesak jalan. Tapi pergi bantu dia ya Allah, akik tangis serta dengan hati. Ha ni kita nak ni. Sebab tu saudara deh, ibu bapa, adik-adik saya semua umat Muhammad. Banyak lagi saudara kita. Dia setengah tu ibu bapa duk sakit hati dengan anak, kita pimpin anak dia kepada jalan yang betul. Doa ni maha. Setengah tu dia duk ale tengok anak orang pakai baju baru raya-raya ke. Anak dia ada-ada kita pergi baju hak kita pakai hak mahal sikit. Misal kata lagu tu deh. Tapi orang susah ni nak baru. 120 kok tu pun suka dah. Allah boleh bahu jabe anak pakai raya. Ha ni doa. Ha kalau hak sama dengan kita tu comel benar paling kurang. Leh tengok selipar, tengok baju, tengok akan ni. Paling kurang hari raya tu.
Poso dia boleh makan hari raya tu rumah kita makan tupat, makan roti bakar, makan gapo ni. Dia tengok keluarga mana ada makan ni ke tak. Ini persiapan. Saya nak ayat persiapan. Bukan siapai untuk kita saja, siapai makan minum, siapai kendera air, siapai makan hai. Siapai ketenenge jiwa umat. Siapai hak kita kena tanggungjawab. Sebab tanggungjawab kita bukan angka sedak, tanggungjawab kita bukan bakal comel. Tanggungjawab kita ukhrijat linnas. Sakup bangga manusia tu pergi kepada amal ma'ruf atau memedah. Gunalah kesenangan hati dia, gunalah. Ini kepada saya-saya semua, adik-adik saya semua. Saya pun duduk kecek ni supaya nak tarik hati sendiri. Tak sebi lupa, tak sebi galik. Tiap tahun pun lagu tu mari sibuk. Gaduh dengan anak kita je, gaduh dengan keluarga kita je, gaduh dengan diri kita je. Tapi terlupa kata ada saya, terlupa kata ada adik-adik lagi, terlupa kata paling kurang kita ambil dekat tu. Ini untuk siapai raya kita. Cuba suluh tengok dekat-dekat kita, waris kita, dan keluarga kita, waris kita ni. Sebaik-baik ia bagi bantu hok dekat dulu. Hok dekat tengok keluar. Siapa umat ni. Dan begitu juga di segi agama. Di segi amal ibadat, tengok di diri kita, tengok pada keluarga, hasmaye hagapo ni. Ha? Seperti mana Allah suruh jaga diri kita, ku anfusakum ahlikum nara. Yang jaga juga. Tapi kena tengok atik kata ukhrijat linnas tak muruna bil ma'ruf tu. Kena tengok juga kata tanggungjawab kita dengan umat tu. Hari ni kita suluh bab pakaian, bab apa suluh keluarga, anak, jiran, apa umat ni. Ibadat juga bab puasa, bab semaya, bab apa suluh. Patut kita usah. Ni maksud siapa kita? Siapa umat ni? Kita kena buat siapa semua. Bagaimana kehidupan kita masih ada? Satu hari Allah Taala panggil klik khatam. Hari tu kita tahulah. Hari tu harga hak saya royak, harga air kamu tahulah. Dahga tahu mana. Hari ni Allah Taala wui puasa kita ni. Makna Allah Taala nak hajar kita orang hak tak ada makan wasa mana. Kita sok sobastar apa je ah. Ya? Siak dah noh, dapur siak le petis sejuk ke apa barang nak ke apa kita ikut lalu telitah dengan mata. Aku nak ni, aku cak ni. Perut tak teluh hali. Mata gapo hak nampak senok hati nok. Hati ni sutai bukit tak apa ni tak yukau hati ni. Walaupun hati kita ni bersandingnya ni, tapi sutai bukit tak yukau. Makan ni tengok lembu seko tak yukau. Tapi makan tak ketu ya. Kita hipung makan ni kita. Sebab pergi sungguh sikit ya. Tapi Allah buat ni untuk kita fikir. Kata orang tak ada eh. Orang katsun ni. Gapo kehidupan? Gapo nak makan? Haa ni boleh timbul rasa lah setahun sekali. Hai, lagu ni perasa yang nak pakai tak boleh pakai. Nak pakai tak boleh pakai. Boleh rasa. Apa ni, hari raya. Kurang rusak orang. Sebab tu, siapa yang bantu perasa air, Allah akan selesai masalah perasa air dia. Eh, hari ni, cung apa ni? Menghargailah pergoraka, pergo nikmat hak ada kita. Sakwan neng, satu hari rau cak siacai. Sakwan neng, rau cak siacai. Mesingnan, dai hai pacak rau. Mewah ngat ibadat nai di Ramadan. Ruan nikmat tang insaniat, umat nikmat iman. Luak nikmat lazat ahan kan kin, suka pap rangkai. Ini kan nikmat. Memang hai pai luar kop kuah kon tirak rau pome rau kop kuah rau sak wan neng raja tong prak cakkan wan nan raja sia cai mai sama ti cek klap au gap keun ma dai leh ambil tahu semua kita leh adik-adik saya semua ambil tahu hari ni kehidupan Allah Taala bagi kesihatan nikmat kebaikan banyak gunalah nikmat ini sebaik-baiknya di jalan untuk Allah. Ya, untuk manfaat pada umat, pada masyarakat. Ni. Aidilfitri mubarak. Aid mubarak. Depan kita beberapa hari lagi buat siapa hak ni ni. Siapa pakaian ni siap dah buat kita belaka, tapi siapa saudara kita. Ni cuci hati dengan saudara,
ibu bapa kita lah ana ati. Dah hok jauh ziarah muziarahi. Dah hok dekat jaga. Lepas tu gapo lagi? Riwayat ni anak yatim, pakai miskin, pukatson. Bagi orang Allah Taala bagi kemudahan jenguk sikit, tanya khabar sikit, yakinan doa daripada dua golongan tadi saya sebut ibu bapa. Hidup kita akan dapat keberkatan dan doa daripada orang susah, lebih lagi anak yatim. Allah tak tangguh nah nusrah Allah bantu keberkatan pertolongan bersama dengan orang menyejukkan hati, mesenangkan hati. Oleh ke keluarga anak-anak hok tak ada keluarga, tak ada ibu bapa kan nengung pos raya ni, puasa tu duk nengung dah. Makin ni tak sama dengan rumah orang. Okay? Nak raya ni nengung pula orang tepi rumah tu, Allah. Nyebeli juga bagi anak dia. Kawan ning pok tak ada. Duk tengok rasa nak bakar. Ha. Royim dia tak ada. Tengok orang panggil senyum tawa. Faham tak? Hai, seorang budak yang pok tak ada. Tapi tengok keluarga orang duk ala keadaan mewah. Dia tahu kata mak dia ni susah nak cari talih. Dengan budak-budak dia cidik je. Mok hajar molek, dia tak pai. Tapi dia tengok ramah tu pai ramah, suka-suka dalih panggil. Senyum tawa tengok ke duk pai orang mewah, tapi dia nak kecak nak kecil mi dia, dia tahu. Mi dia pun tarik sobalah. Kita hidup sama tara ya, pakai ni pun bersih cuci. Sunnah Nabi pakai cuci. Tapi sebenarnya budak yang nak ramah, yang nak baru, yang nak apa deh. Setara. Apa saja yang kita boleh buat dengan setara, dengan umat, dengan adik-adik, dengan ibu bapa, dengan anak yatim. Menyenangkan hati, cuci, seni. Bukan suruh buat orang panggil buat main-main nak terang Allah Taala dak. Wallahi billahi tallahi. Allah kikasam. Yakinan. Kamu rasalah Allah Taala akan buka atas dunia ni. Siapa yang menyenangkan hati-hati fakir miskin dan anak yatim. Siapa yang menyejukkan hati ibu bapa, wallahi keberkatan akan tumbuh oleh keluarga dia kehidupan anak. Dan siapa dia menyakiti ibu bapa orang deraka, kehidupan dia tak maju. Siapa bila-bila? Siapa yang mezolim menyakiti, golek ke hok ni duk masuk keluarga sendiri. Misalnya abai umur banyak dah, ayah gi mati, ada anak yatim. Hok ni hok paling bahaya sekali. Anak yatim ada le keluarga harta tak jaga. Orang panggil tak tanya ulama, tak mendalami bab harta anak yatim. Dia tak khabar masa depan menego, dia tak maju buat gapo tak maju sebab tu. Dia zalim anak yatim, adik dia masa kecil. Keberkatan Allah Taala cabut lah kehidupan. Hok ni hok paling takut sekali. Eh, sebab tu kita ambil padu atik. Eid Mubarak anewala. Duduk depan kita. Mungkin sehari dua ni akan dengar, akan boleh tengok khokwam gapo mari Eid Mubarak. Eid Mubarak. Berkat gapo berkat apabila kita boleh tak lukot kita dengan ibu bapa, dengan saudara kita mesenih hati. Deh. Kalau tak ada hok ni, tak ada mubarak bagi kita. Tak usah iklan lah Eid Mubarak, tapi ibu bapa luka hati. Deh, saudara kita sakit hati, tak ada mubarak. Bahaya pula bagi kita. Sebab tu Eid Mubarak, cuci hati dengan saudara, dengan ibu bapa deh. Ha, kalau hok duduk jauh-jauh, tak boleh jumpa pun paling kurang kau-kuam, tak boleh pun lah ni kemaju eh. Dengan ibu bapa senih hati. Buatlah kebaikan yang akhir ni. Innamal a'mal bil khawatim. Allah nak tengok khatam dah amal kita. Allah akan tambung susun kira kebaikan habis seluruh boleh. Deh, syurga duk buka lagi pada kita. Malaikat ikan di laut duk istighfar untuk kita. Dan Lailatul Qadar pun ada lagi angin-angin 29. Deh, hak lepas dah tu kita fikir kata lepas ibadat, kalau lepas kita boleh dah. Lagi ke datang pun jangan tangguhlah dari segi amal ibadat. Deh, bersungguh lagi dan lagi. Saya bersihkan ni ya. Kalau boleh puasa, siap pay puasa, siap pay dengan saudara. Siap pay raya juga, siap pay dengan saudara. Kita tu alhamdulillah Allah bagi dah dah kemudahan banyak perkara. Tapi cuba tengok hati orang katsun, pakai miskin, anak yatim. Oh ni untuk raya bersama kita. Sebenarnya raya bagi orang beriman ni apabila mati boleh ucap kelimah la ilaha illallah dan boleh terima surat catik teh. Sebab dari riwayat hadis kata bangga lopak akik dua gini yo.
supaya kita ngaji hari ni kita cuk pria kata cuk gapo Allah ramah sutir keluarga pakak ramah sebab kuam samrek kong lu kita pun pumcai kita tengok kata oh ngaji pan ni pakak seni abak kita tepek dinding kita tapi hok ramah sekali boleh ucap kelimah tu syarat dah deh hok gi di pada masya pula boleh surat catik teh dengan tangan kan ni Allahuakbar. Hok ni pakak akik cowe orang tengok ni ni. Surat buku amalan orang boleh tangan kanan ce kata ahli syurga. Dah Allah Taala royak. Orang hok selamat lepas pada neraka boleh syurga. Mana tanda syurga ni? Satu lagi dia boleh lakah titik sirat lepas. Lakah semua orang manusia kena lakah nak pergi pada syurga tu, lakah orang panggil jabat te titik sirat tu. Hai, Nabi tunggu umat situ nah. Tapi siapa nak lepas? Orang Allah Ta'ala bebas lakah titik sirat. Raya dia hari tu. Aku lepas dah. Sekali lagi. Raya yang besar. No. Masuk dalam jannah Allah SWT. Tanpa hisap. Allah Ta'ala buka pintu syurga. Hari tu siapa kena sekat. Siapa kena halau tu baik. Siapa kena bayar hutang. Siapa kena gantung oleh nak tutup hak. Kena tunai hak. Tak boleh masuk syurga. Nak masuk dah. Ibu. Isteri pegai kaki. Nak masuk dah. Anak pegai kaki. Nak masuk dah. Jiran pegai kaki. Hok ni tak boleh masuk. Siapa boleh masuk? Wah-wah situ. Gembira ramah tu hari raya. Hari ni belajar raya boleh-boleh. Ha, raya juga. Aidilfitri, Aidiladha. Kita ramah. Lepas uji ya puasa. Sukong adik-beradik. Pakai baju baru. Style ya. Setengah saat saya duduk royak datang. Pakai sikit semaya tu lah. Kadang-kadang tak akal lagi baru. Pakai cuk retina ni pakai kano lagi maya dah. Klik saling lepas pada tu nak bedok nak comel. Hai setah ya petai karis habis dah. Peluh cemar baju pecah habis ya raya. Berapa nanti ya? Berapa minit ya? Tapi raya yang sebenar. Dalam jannah Allah. Hok raya lagi, raya lagi. Dalam syurga orang yang boleh tengok wajah Allah SWT. Zerah Allah panggil. Mana hamba aku? Hok ni bukan semua. Allah Ta'ala buka pintu dia. Buka hijab boleh zerah Allah SWT hari Jumaat. Ha tu raya pada kita. Sebab tu hari ni belajar raya kita pun nak raya ke. Anak-anak kita, fakir miskin, anak yatim pun nak raya. Mubarak Eid Mubarak. Ya sambut teh raya. Mungkin ada lepas ni ada saya ada muzakarah lagi, ada kecek lagi. Tapi hari ni sekadar ni saja untuk buat semangat pada kita lagi untuk kan melancai puasa kita lagi 2-3 hari ni. Kita bersungguh lagi lah dari segi ibadat. Baca Quran kita lagi. Belum lagi terawih lagi dalam malam ni. Jangan pahaya kata lepas dah 27. Memanglah riwayat 27 ni banyak. Ya berubah semua. Muktalif. Ikhtilah riwayat. Ada 21, 23. Ni 29 ada lagi. 30 pun ada. Lepas tu kalau silap tengok anak boleh, ia masuk habis bulan ni. Selagi mana tak iklan kata raya, lepas tu kadang ada kita. Ibadat 70 kali ganda ada. Hak sunat jadi fardu ada. Deh. Adik-adik saya, umat Muhammad, ibu bapa, werung pemuda-pemudi. Bersungguh lagi deh. Bawa amalan kita semua jadi kebaikan. Moga-moga Allah terima berterusan sebulan kita puasa ni hingga berterusan tutup Eid raya kita, raya yang kada cuci hati dengan saudara, dengan ibu bapa. Jangan lupa deh nak pesan pada pemuda. Lah ni selalu molek. Tapi hari raya jangan lupa deh kucuk ibu, kucuk kaki dia. Lewat wis senang hati. Pasal tengok orang pakai miskin, anak yatim. Paling kurang tanya khabar kata anak yatim berapa orang tempat kita ni. Hak ada kuasa tu lah. Bagi pemimpin ni dia buat dah. Kita orang kampung biasa jangan lock pemimpin saja. Tunggulah. Tunggulah. Allah Ta'ala tak mensyia. Allah Ta'ala akan bebas bereh. Ketenangan kamu tah dunia boleh tengok. Orang yang menyenangkan hati anak yatim. Deh. Semua bakat niat belaka. Mubarak bela-bela lah. Lain tu kadar mubarak bagi kita. Hak ibadat berterusan. Hak duk ibadat, hak duk antikah pun ada. Mubarak bagi kamu etikaf, mubarak bagi Lailatul Qadar, mubarak Ramadan, ani wala lagi ke datang, mubarak pos, apa ni raya bagi kita, siap pe deh. Hati dengan saudara, dengan ibu bapa, dengan sain, cuci. Ni siap pe untuk raya supaya kita dapat rangwan hadiah daripada Allah SWT. Yang terakhir ini hadiah ke apa? Allah kata aku reda. Aku reda pada hamba-Ku yang lepas ujian dalam sebulan ni. Gapo lagi lebih pada reda Allah ini rangwan semua kita. Moga kita dapat rangwan hadiah ini daripada Allah SWT belaka. InsyaAllah. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka alut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya azal kuwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, ya hayyum, ya qayyum,
Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika nastaghits la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Ya Allah ya Tuhan kami Ramadan mubarak masih baki lagi ya Allah terimalah kebaikan kami semua ya Allah dan maaf pada setiap kesilapan dosa kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami lanjut umur kami lagi ya Allah berhabis tambah dalam bulan Ramadan dan ya Allah lanjut lagi panjang lagi ya Allah boleh kami beraya sama-sama dapat mafirah dapat hadiah daripada engkau rangwan dunia akhirat ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim amalan kami hak lepas dah ya Allah hak boleh puasa hak tak sepenuh ya Allah kekurangan gapo maaf ya Allah maaf berapi pada puak kami adik-adik kami semua ya Allah ya Allah ya Tuhan kami bagi bantu ya Allah keluarga-keluarga mana doa lah kesusahan ya Allah ya bagi ketenangan ya Allah dak ke nabi kami royak kata mu nak bagi belaka ikut minta dunia pun mu nak bagi akhirat lebih lagi ya Allah ya Allah aku minta kesenangan pada umat ni ya Allah minta lebih diri aku juga adik-adik aku semua muslimin dan muslimat bagilah dunia akhirat ya Allah ya Allah keluarga mana ya Allah doalah kesusahan bagi kesenangan keluarga mana doalah kesakitan bagi sembuh keluarga mana doalah dalam perselisih pahamai sulah kembali ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim terimalah doa aku dalam petang yang mubarak ini ya Allah memang aku cemar memang aku jahil memang aku orang berdosa ya Allah tapi depan aku ada orang bersih ada hafiz ada ulama ya Allah orang pendengar juga ya Allah ya Allah mu sifat pendengar sifat pelihat. Ya Allah, dengan Rahman, Rahim, Ramadan, Mubarak ini, kubulkan doaku, kubul tangiku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maaflah kesilapan aku lebih lagi bulan Ramadan, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Lebih lagi kalau silap amalan keburuk ke, deraka dalam betul amalan Ramadan, aku takut azab nakat. Azab yang kes selalu bagi umat ni, ya Allah. Boleh jadi yang berlaku dalam dunia sekarang, memang dalam bulan Ramadan pun masih ada lagi umat duduk deraka. Walaupun malam Lailatul Qadar ada duduk galik duduk deraka lagi, ya Allah. Maaf pada kami, maaf pada mereka itu, maaf pada adik-adik kami semua, ya Allah. Aku takut bala hak nakat, bala hak kes sekarang dengan sebab amalan tu, ya. Ya Allah, hari ni orang kata orang kafir gitu zalim, orang kafir, ya Allah. Sebenarnya orang beriman aku juga, ya Allah. Silap banyak dengan hukum engkau. Silap banyak mata, silap kaki tangan, silap lidah, silap kecepat, ya Allah. Maaf pada aku, maaf pada adik-adik aku semua, ya Allah. Maaf pada umat Islam ni, ya Allah. Bagi kebaikan, ya Allah. Bagi umat Nabi semua, ya Allah. Aku tahu, kalau mati lah kufur pun, mu tak labur pun, ya Allah. Kalau bawa semua bagi kelimah ya Allah mu tak rugi ya Allah umat Nabi semua bagi kelimah ya Allah bagi iman belum mati ya Allah dan orang beriman semua ya Allah bagi ya Allah maghfirah keampunan ya Allah cuci daripada setiap dosa belum mati aku takut ya Allah mati dekat dosa ni aku lah tempat cucinya ya Allah maaf pada adik-adik aku diri aku anak aku isteri aku ibu bapa aku semua ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin.